Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Aremania dan Aremanita. Kali ini Ayas akan memberikan jadwal Arema di Liga 1 tahun 2021 ini, pekan ke-8. PT Liga Indonesia baru saja merilis jadwal Arema di Liga 1 2021 pekan ke-8. Kali ini tim manakah yang bakal dihadapi skuad Singoe? Dan pada pekan sebelumnya Arema sukses menghadirkan kekalahan perdana untuk Persija Jakarta. Tampil di Stadion Manahan Solo, anak asuh pelatih Eduardo Almeida itu menundukkan tim berjulukan Macan Kemayoran dengan skor tipis 1-0. Dalam jadwal yang dirilis pekan ini, Arema akan menantang Persiraja pada Aceh dengan status tim tamu. Kick off laga ini disediakannya dimulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, tetapi kemudian diubah menjadi pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Pertemuan kelima antara kedua klub ini masuk dalam slot pertama di hari tersebut. Pada slot setelahnya ada laga Bali United vs Bayangkara FC mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Inilah jadwal Arema di Liga 1 2021 pekan ke-8 sampai pekan ke-12. Pekan ke-8 Sabtu tanggal 23 Oktober pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, Persiraja Banda Aceh vs Arema FC. Pekan ke-9 Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, Arema vs Persita Tangerang. Pada pekan ke-10 Senin tanggal 1 November 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Madura United vs Arema. Pekan ke-11 Sabtu 6 November 2021 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat akan menghadirkan derby klasik, yaitu Arema vs Persebaya Surabaya. Sekian jadwal Arema sampai pekan ke-11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.